Prabowo kampanye di Serang, ratusan tukang beca ini pawai dukung Prabowo. Ratusan tukang beca kota Serang mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin di alun-alun kota Serang, Banten. Ratusan tukang becak tersebut melakukan pawai dengan mengelilingi Jalan Brigjen Samun dan Jalan Tirtayasa Royal Serang. Secara teratur mereka menyusuri jalan sambil mengajak dan meneriakkan yel-yel Jokowi kepada setiap warga yang melihatnya. Mereka juga membebaskan setiap penumpang yang menaikinya selama 1 jam. Nana, salah satu tukang becak, mengungkapkan saat ini kehidupan masyarakat dalam keadaan tentram dan masih bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Yang penting kami melihat Jokowi pro rakyat kecil, rakyat masih bisa beli beras, kata Nana di lokasi. Nana bercerita pergantian presiden tidak menjamin membawa Indonesia lebih baik. Karena itulah kita mah gak neko-neko. Yang penting pangan, kesehatan, dan pendidikan, kata Nana menekankan. Tukang becak lainnya, Aan, menguraikan alasan pihaknya mendukung Jokowi Ma'ruf karena Kiai Ma'ruf adalah orang Banten. Sederhana saja, Pak, karena Kiai Ma'ruf bukan, itu kan orang Banten ya. Ya kita dukunglah, namanya juga orang Banten. Saat ditanya harapannya terhadap pemerintahan baru, Aan mengatakan agar pemerintah lebih peduli terhadap wong cilik. Deklarasi tukang beca ini bersamaan dengan kunjungan Prabowo ke Kota Serang dan Banten. Ya, ratusan tukang beca di Kota Serang, Banten malah mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon presiden 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal tepat pada saat itu Capres 02 Prabowo tengah berkunjung ke Banten. Ya, salah seorang tukang beca mengatakan saat ini kehidupan masyarakat dalam keadaan ayem dan tentrem. Yang penting kami milih Jokowi, pro rakyat kecil, rakyat masih bisa beli beras, kata Nana. Ya, tukang beca itu bernama Nana ya. Kalau di Jawa Tengah namanya Nono ya. Nana bercerita pergantian presiden tidak menjamin membawa Indonesia menjadi lebih baik. Karena itulah kami gak neko-neko, yang penting pangan, kesehatan, dan pendidikan terpenuhi. Tidak hanya wong cilik, pada Minggu 17 Februari, Kesultanan Banten juga menyatakan dukungannya untuk pasangan Jokowi Ma'ruf. Hal itu diungkapkan Sultan Banten Tubagus Bambang Wisanggeni saat bersilaturahmi ke kediaman Ma'ruf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bambang menyebut Ma'ruf adalah saudaranya sesama putra Banten. Kiai Ma'ruf Amin dari keluarga Kesultanan Banten. Orang Banten wajib milih keluarga Kesultanan Banten, kata Bambang. Dukungan ini, kata dia, sewajibnya seorang saudara mendorong kerabatnya membangun bangsa. Sejak awal pihaknya mendukung Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 bersama Joko Widodo. Sultan Banten berharap Ma'ruf bisa menyelaraskan posisinya sebagai wakil presiden. Ulama itu juga diminta tak menanggalkan pribadinya sebagai pemuka agama. Bisa membawa umat supaya tidak terperosok, tidak salah jalur, dan tetap mengangkat akidah, maksud saya begitu. Kita tahu kadarnya beliau, tidak mungkin mau disalahgunakan dan sebagainya oleh pihak lain. Beliau punya jati diri dan iman, kata Bambang. Tidak hanya di Serang, ratusan tukang beca di Kota Solo juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. Pada tukang becak, kompak membawa becak yang diberi stiker gambar calon presiden dan wakil presiden 01. Mereka juga mengenakan kaos bertuliskan Kawula Alit Derek Pak Jokowi. Ini menambah amunisi dukungan kepada capres-cawapres 01 Ma'ruf Amin Jokowi, kata Hersu Prabu, ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin di Kota Solo. Tukang beca merupakan pendukung di tingkat akar rumput yang sesungguhnya, sebab mereka tentunya akan mengajak seluruh keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mendukung Jokowi Ma'ruf, sehingga target minimal 80% perolehan suara di Kota Solo saat Pilpres dapat terwujud. Selain dari tukang beca, dukungan lainnya juga berasal dari tukang sampah, buruh gendong, dan elemen akar rumput lainnya. Mereka secara sadar dan mandiri memberikan dukungan kepada mantan wali kota Solo tersebut. Selain deklarasi dukungan, dalam acara itu juga diselenggarakan lomba branding beca dan
Ya, pasar murah sembagau. Dengan membeli 5.000 saya dapat minyak, teh, gula dan beras, kata Mulyo Sucipto, salah satu pengemudi beca. Sementara dukungan kepada Capres 01, dirinya bersama keluarga akan memberikan 1%. Jokowi dalam kepemimpinannya dinilai sangat baik dan kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat. Jokowi juga sebagai sosok yang sangat tenang dan sabar meski harus terus-menerus diserang berbagai fitnah dan ujaran kebencian. Demikian dikutip dari Sindo News Jateng dan newsokzone.com. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Siang dan malam.
kita semua sudah tahu. Satu nomor satu, bekerja dan amanah selalu. Satu nomor satu, ayo pilih jangan ragu. Satu nomor satu, Indonesia semakin maju. Presidennya tetap Jokowi, untuk satu periode lagi. Membangun negeri dengan langkah pasti. Prestasinya sudah teruji, diakui sampai luar negeri. Jokowi Maruf, pilihan kita. Satu nomor satu, yang paling nomor satu di kertas suara. Pilih nomor satu untuk periode kedua. Satu nomor satu pilihan yang kita punya. Kita semua percaya juara takkan punah. Lanjutkan langkah kakimu yang berdebu. Suara sumbang hanya lumpur ujung sepatu. Kawan, buka matamu yang lebar. Kita percaya Indonesia takkan bubar. Presidennya tetap Jokowi. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kau fitnah serta kau hina, sakit hatinya ku rasakan pula. Dia yang sederhana merakyat giat bekerja, namun seakan tiada jasanya. Kala dia kau caci serta kau benci, aku pun jadi ikut tersakiti. Karena aku tahu kerja keras Jokowi, sudahlah kawan kita satu negeri. Ekonomi global jatuh, tak cuma Indonesia. Hutang negara untuk kita semua. Tapi dunia tahu keberhasilan kita. Jaya Indonesia di mata dunia. Kasih pilih kepala negara, jangan jadi ajang perang saudara. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meski beda, kita tetap sebangsa.